saya Iskandar daripada tanamsiri.com. Hari ini saya ingin bercerita tentang satu daripada cara untuk mengawal makhluk rosak. Dan saya akan gunakan setup ini sebagai contoh. Ya, apabila kita tanam pokok dalam keadaan rapat, ia pokok akan jadi lebih berair kerana tanah sentiasa lembap. Dan bila berair, serangga perosak akan mula menyerang. Jadi kalau dalam keadaan kering, ia menyerang juga, tapi taklah sebanyak dalam keadaan basah macam ni. Jadi bagi contohnya, kalau kita tengok bawah daun ni ada nampak kelihatan bintik-bintik putih. Nah, itu ialah serangan Bena. Okay, terutamanya bahagian bawah, permukaan bawah ada. Ini kita boleh nampak dah ada Bena. Jadi Bena ni dia akan membuatkan tuaian kita jadi kurang cantik ataupun lambat sikit dapat tuai. Patutnya ketika tanam, saya tanam bersama dengan pokok yang boleh menghalau serangga perosak, contohnya bawang. Jadi contoh yang ini, bawang saya dapat daripada pasar raya. Harganya cuma 80 sen di satu pack dan saya boleh isi dua petak yang sebegini. Dan sebagai hasilnya, kalau kita perhatikan, contoh ni satu lagi petak yang saya dah tanam dengan bawang. Pokoknya lebih subur, tiada celah akibat serangga perosak. Dan sebagai bonus, saya dapat tuaian bawang dan sayur saya adalah kelihatan lebih subur dan tuaian adalah lebih lumayan. Jadi untuk video yang sebegini, boleh kunjungi grup menanam secara organik di rumah yang saya akan upload gambar video secara berkala. Terima kasih.